في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Menuju Bukit Tabor, kita melewati Lembah Armageddon, tempat yang dikaitkan dengan peperangan akhir zaman menurut eskatologi dalam kitab Wahyu. Nah, Tabor ini disebut Har Tavor dalam bahasa Ibrani atau Jabal Tabur dalam bahasa Arab. Menurut kekristenan, Gunung Tabor yang di bawahnya itu ada Daburia, suatu tempat ya, kota itu kelihatan. Daburia ini tempat bersejarah, tempat di mana Dipura dengan jenderal yang bernama Barak melawan bangsa Filistin. Dan di situ Nabiah Dipura ini berkata, pergi dan tariklah ke arah Gunung Tabor dan bawa 10.000 orang anak-anak Naftali dan anak-anak Zebulon. Hakim-hakim pasal 4 ayat 6. Dan perlawanan ini dilakukan di atas Bukit Tabor. Tabor itu pertama kali disebutkan di dalam kitab Nabi Yosua pasal 19 ayat 24 menjadi batas wilayah antara tiga suku yaitu Zebulon, Isakar, dan Naftali. Kemudian batu itu berbalik ke barat ke Asmat Tabor disebutkan di sana. Lalu Injil Matius pasal 17 ayat 1 menyebut gunung yang tinggi itu dikaitkan dengan Gunung Tabor dan itu identifikasi pertama kali bahwa gunung yang tinggi itu adalah Tabor itu dari Origenes. Pada abad ketiga sekitar tahun 250 Masehi kemudian juga Mark Kyrillos dari Yerusalem pada tahun 350 Masehi. Maka sejak saat itu, nah sudah-sudah gini melihat perkampungan kaum Beduin yang kita lihat ini rumah-rumah ini. Oke, kita lanjutkan. Maka kemudian berdasarkan identifikasi itu sejak abad keempat gereja Ortodoks Yunani mendirikan biara di sana. Sedangkan sejak Perang Salib yaitu tahun 1101 itu biarawan Benediktan mendirikan gereja Katolik di sana dan akhirnya gereja modern yang kita lihat sekarang ini dibangun arsitek yang sangat terkenal dari Italia namanya adalah Antoni Berluzzi. Nah, kita sudah mendekati pangkalan untuk kita naik ke Tabor. Dari sini nanti kita akan naik kendaraan kecil menuju ke Tabor. Kita bisa menunggu di sini beberapa saat. Nah, kita akan menaiki Gunung Tabor yang tingginya 575 meter. Sampai itu pekerjaan jalanan. Tadi di base, Christian sudah menceritakan tentang gunung yang tinggi. Halo, brother.
gunung yang tinggi itu bisa berarti Gunung Tabor, bisa juga berarti Gunung Hermon. Ini alternatif bahwa 6 hari perjalanan dari posisi Yesus sebelumnya itu di Kaisaria Filipi yang dikenal dengan Banias, tapi juga disinggung Banias itu ejaan dari Panias, bahasa Yunani itu dewa yang disembah oleh orang-orang Roma pada saat itu, orang Yunani saat itu. 6 hari kemudian berarti 6 hari perjalanan dari Kaisaria ke sebuah gunung yang tinggi. Nah, tempat ini dikenal sebagai Gunung Tabor. Itu adalah terbelakang perjanjian lama tentang gunung ini. Tapi yang penting kita lihat sekarang bahwa di sini terjadi mujizat transfigurasi, di mana Yesus wajahnya trans, diubah muliakan dan bertemu dengan Musa dan Elia. Kenapa Musa dan Elia? Kalau Bapak Ibu tadi masuk ke tempat baptisan itu ada banyak Alkitab ya. Tadi ada yang beli Alkitab. Itu ada edisi Yahudi yang dikenal dengan Tanah. Tanah itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketuvim. Kitab Torah, 5 Torah Musa, lalu kitab Nabi-Nabi, itu bisa Nabi-Nabi awal dan Nabi-Nabi akhir. Nevim, Rishonim, dan Nevim, Aharonim. Lalu Ketuvim. Dulu itu kitab-kitab yang lain, kitab-kitab. Jadi kata ketubim itu sama dengan bahasa Arab ya kutub, buku-buku ya. Nah, kenapa Musa dan Elia? Karena sistematik pembagian kitab perjanjian lama Yahudi itu Torah dan Nabi-nabi. Maka Torah itu diwakili oleh Musa. Jadi seolah-olah di situ Yesus memberikan bukti ini loh. Yang ditunggu-tunggu oleh Musa dan yang ditunggu-tunggu oleh nabi-nabi. Kenapa Musa? Kenapa Elia? Elia mewakili kitab nabi-nabi. Musa mewakili Taurat. Dan ada banyak nubuatan dalam Taurat. Mulai dari Kejadian pasal 3:15 yang dikenal dengan Proto-Evangelion, Injil pertama, di mana keturunan perempuan, maksudnya di situ adalah Yesus, akan meremukkan kepala ular. Tapi ular itu, keturunannya ular itu akan meremukkan tumitnya. Itu nubuat tentang penyaliban. Salah satu nubuat lagi yang tertulis di dalam kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan. Dalam bahasa Ibrani disebut Devarim. Di situ ada nubuat yang sangat terkenal, yang sering ditafsirkan oleh orang Islam katanya untuk Muhammad itu, yaitu Ulangan pasal 18 ayat 15. Dan karena Yesus itu lahir dari suku Yehuda, dan Musa lahir dari suku Lewi, maka Lewi bersaudara dengan Yehuda. Tapi Nabi itu harus lahir di tengah-tengah Israel, tidak di luar Israel. Mihir beka me'ahika, di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Kalau mu di sini menunjuk kepada suku Lewi, berarti saudara Lewi itu adalah Yehuda. Dan ini bukan di luar Israel seperti yang ditafsirkan oleh banyak saudara Muslim yang salah dalam memahami teks ini. Kemudian yang seperti Musa, apa yang paling besar dalam kehidupan agama Yahudi? Pesah. Tadi kemarin disampaikan oleh Kristen namanya Seder Hagar, perjamuan besar atau Seder HaPesah. Tapi Paskahnya Yahudi beda dengan Paskah Kristen. Paskah Yahudi adalah Paskah Perjanjian Lama, yaitu keluarnya Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Paskah Kristen adalah keluarnya setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia mendapatkan hidup yang baru, hidup yang kekal. Tetapi terminologi Pesah itu sama. Terminologi Pesah itu muncul ketika apa? Ketika 10 bala, 10 tulah. Tulah yang terakhir anak-anak sulung mati. Di situ Tuhan memberikan tanda. Setiap rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba, maka dilewati oleh maut. Ya, disebutkan di sana, wiraiti hadam, ketika aku melihat dam darah itu, ufesakti, maka aku akan lewat alaikum matas mereka. Itulah maka muncul kata Pesah yang menjadi bahasa Inggris Passover, menjadi bahasa Indonesia Paskah, menjadi bahasa Arab Paskah, sama. Nah, yang Elia kenapa? Karena di dalam kitab Maliaki menjelang hari Tuhan Elia akan datang. Makanya biasanya dalam perjamuan-perjamuan Yahudi itu tradisinya ada pintu
Elia, di mana salah satu pintu terbuka. Kalau Elia dia datang sewaktu-waktu, dia bisa lewat pintunya yang dibuka tadi. Jadi harapan mesianik orang Yahudi, Elia dan Musa itu sangat penting. Artinya bahwa kedatangan Yesus dimuliakan di atas bukit ini menunjukkan bahwa dia telah memenuhi harapan-harapan mesianik bangsa Yahudi, bahwa Yesuslah yang dinubuatkan oleh Musa dan Yesuslah yang ditandai dengan berita bahwa menjelang hari Tuhan Elia akan datang. Dan orang berspekulasi siapa Elia? Ternyata dia adalah Yohanes Pembaptis yang datang dalam kuasa dan roh Elia. Nah, ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari mukjizat transfigurasi, yaitu di Gunung Tabor. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan ini kita diajak untuk mengerti bahwa seluruh nubuat dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Hanya orang Kristen yang menyebut kitab Tanakh dengan perjanjian lama. Karena apa? Orang Yahudi tidak mau menyebut perjanjian lama. Karena bagi orang Kristen, perjanjian lama itu digenapi dengan perjanjian baru. Itu nubuatan dari kitab Nabi Yeremia. Nanti kita bahas di forum yang lain. Ya, bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Aku tidak lagi menuliskan hukumku di atas loh batu, tapi akan menuliskan hukumku di loh hati mereka. Oleh karena itu penggenapannya kapan? Kalau Pentakosta Yahudi yang disebut Hag HaSavuot itu adalah turunnya 10 perintah Allah yang melahirkan umat, yaitu umat Israel, ditandai oleh hukum yang 10 perintah itu, maka Tuhan memberikan perjanjian nanti akan digenapi. Perjanjian baru. Makanya kitab suci kita yang menulis semua dokumen tentang penggenapan itu dinamakan kitab suci perjanjian baru. Yang lama disebut perjanjian lama. Tapi orang Yahudi tidak mau menyebut perjanjian lama karena mereka belum percaya Mesias akan datang. Jadi yang harus ditekankan, kekristenan itu lahir dari rahim keyahudian. Jadi kita lihat bahwa pada zaman itu yang disebut orang Yahudi atau agama Yahudi itu ada sekte Parisi, ada Saduki, ada Eseni, dan kemudian muncul Nosrim atau Nesarim yang dikenal dengan kekristenan. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan orang Kristen itu kitab sucinya membajak orang Yahudi, nah itu saya kira orang yang tidak mengerti sejarah. Kenapa? Kita mesti melihat Yudaisme itu bukan Yudaisme modern yang sekarang ini. Karena Yudaisme yang bertahan ini adalah sebetulnya semua berasal dari kelompok Parisi. Sementara Saduki, Eseni, kemudian kan hilang jejak. Jadi yang bertahan sampai sekarang, ya orang-orang Yahudi Parisi setelah mengalami reformasi ya, khususnya setelah runtuhnya Baitul Maqdis. Dan yang kedua adalah Nesarim atau Nosrim atau Kristen. Nah, oleh karena itu kita mesti melihat memang betul Alkitab yang dibaca Yesus itu adalah seperti yang disebutkan di dalam Injil Lukas pasal 24, bahwa anak manusia itu sudah dinubuatkan tentang penderitaannya di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur. Urutan Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur ini menunjuk kepada Tanakh, Torah, Taurat Musa, Nevim, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur, karena Ketubim itu diawali dari Mazmur. Maka Alkitab yang dibaca Yesus adalah Alkitab Yahudi. Itu sangat jelas. Nah, karena itu maka sebagai bagian dari Yudaisme, maksudnya Yudaisme di zaman Yesus bukan Yudaisme modern, kekristenan, rumah ibadahnya pertama kali pun disebut sinagogi. Itu disebutkan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 2. Sebab jika seorang masuk ke sinagogimu, kalau dalam terjemahan lain itu masuk ke dalam kumpulanmu, itu aslinya sinagogimu, ian gar eisalti esinagogen imon aner. Ya, jadi sinagogi imon, ke sinagogimu.
Nah, kapan sekarang adanya perubahan dalam kehidupan khususnya hubungan Yahudi dan Kristen? Jadi mula-mula sampai tahun 60-an kekristenan itu masih menjadi bagian dari Yudaisme. Ini terbukti dari catatan Flavius Josephus, seorang ahli sejarah yang menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Dia menulis dalam bukunya, yaitu bab ke-20 dari bukunya yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Josephus mencatat bahwa setelah kematian Festus, Kaisar itu mengirimkan Albinus sebagai prokurator di Yudea. Lalu bersamaan dengan itu, Kaisar memecat Yosef sebagai imam besar dan menggantikannya dengan Ananus bin Ananus. Lalu dijelaskan bahwa Ananus bin Ananus itu memiliki watak gegabah yang amat nekat. Lalu ini penting, dia mengikuti sekte Saduki, Airesin de Mititin Sadukayon. Dia mengikuti School of Saduki. Jadi Saduki di sini disebut Airesin sekte. Artinya di mata orang non Saduki, misalnya Parisi, Saduki itu sekte. Dan dikatakan bahwa Imam Ananus bin Ananus itu memiliki perangai kejam dibanding dengan orang-orang Yahudi yang lain. Pantas tos Yudaios. Dan kemudian dia mengambil kesempatan dengan matinya Festus tadi, dan waktu itu Albinus sedang dalam perjalanan, maka Ananus bin Ananus memanggil sidang dari Mahkamah Agama atau Sanhedrin untuk mengangkat kasusnya Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus karena pelanggaran Taurat. Nah, di situ jelas-jelas disebutkan bahwa Yakobus disebut sebagai ton adelponto legumenon Christo Yakobus onoma auto. Jadi menghadapkan seorang yang bernama Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus. Kenapa di sini Yesus yang disebut Kristus? Karena kisah selanjutnya setelah Yakobus mati dengan dilempari batu atas tuduhan yang tidak adil dari Sanhedrin tadi, kemudian orang-orang Yahudi merasa bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap hukum karena mengajukan orang tanpa proses yang wajar dalam mahkamah Sanhedrin, maka melaporkan ini kepada Albinus setelah pulang dari perjalanan. Albinus sangat marah karena dia imam besar ini memanggil sidang Sanhedrin tanpa sepengetahuannya. Lalu kasusnya dinaikkan sampai kemudian Herodes Agripa memecat Ananus bin Ananus ini dan menggantikannya dengan imam besar yang lain yang disebut Yesus anak Damnius. Maka sebutan Yesus yang disebut Kristus itu karena ada Yesus yang lain yang disebut Yesus anak Damnius yang menjabat sebagai imam besar. Jadi di sini Saduki adalah sekte. Dan kata yang sama itu dijumpai di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5, di mana Paulus disebutkan dia telah menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi. Tois Yudaios, tois katatin oikumenin. Jadi oikumenin diartikan dunia yang beradab. Di seluruh dunia yang beradab di mana orang Yahudi itu tinggal. Lalu Paulus disebut sebagai protostatin tetiston nasoraion airesios. Jadi disebut pemimpin dari sekte orang Nasrani. Ini persis kata airesin, airesios dimaknai dengan sekte. Maka dalam tulisan-tulisan non-Saduki, misalnya Parisi, orang Saduki itu disebut sebagai min ha sedukim, bidat Saduki. Begitu pula Eseni itu disebut bidat. Begitu juga Kristen disebut bidat. Jadi artinya baik Parisi, Eseni, Saduki, semua adalah bagian dari keyahudian. Maka kalau dikatakan orang Kristen membaca kitabnya Yahudi, tidak ada pembacakan, semua kitab
itu adalah kitabnya Farisi, kitabnya Eseni, dan kitabnya Nasrim atau Nasrani. Nah, kemudian barulah pada tahun 90-an ya, itu diadakan sebuah muktamar atau konsili di kota Yabne. Siapa yang mengadakan? Orang-orang Yahudi kebanyakan itu dari kelompok Farisi. Mereka kemudian mengeluarkan sebuah birkat haminim, kutukan kepada orang-orang minim, orang-orang sesat. Disitulah orang Kristen itu dinyatakan sebagai kelompok minim. Maka setelah dia mengutuk para murtadin, tidak ada harapan, lam sudamim altehi tikwah, kiranya para murtadin tidak ada harapan, umalkut sadon mihirah te akhir beyaminu, dan pemerintah yang dolim, pemerintah yang jahat, maksudnya pemerintahan Romawi, segera dicabut, segera musnah pada hari-hari kita. Lalu disebut satu statement yang menarik ini, vihanosrim vihaminim kirega yufidu, kiranya orang Nasrim dan orang-orang sesat yang lain segera mampus, segera binasa, yimehu misefer hakayim viim sadikim yikatevu, agar biarlah namanya terhapus dari kitab kehidupan bersama-sama dengan orang sedikim, orang yang benar. Dan dengan demikian sebutan minim itu saling diarahkan bagi orang Saduki, ya Farisi itu sesat, Farisi itu adalah bid'ah. Bagi orang Farisi, maka Saduki, Nasrani itu bid'ah, tapi Taurat itu adalah Taurat mereka semua, Taurat bersama. Jadi tidak ada yang namanya pembajakan kitab suci yang seperti yang dituduhkan oleh orang-orang awam di Indonesia itu. Karena itulah perlunya kita di tanah suci ini, kita belajar akar bersama. Kalau sekarang tuduhannya karena tidak ada konsep Mesias tadi seperti kita pelajari, itu yang ilahi, karena itu adalah ciptaan bidat Kristen. Pertanyaan penting ini. Sekitar tahun 132 Masehi, seorang patriotis Yahudi namanya Simon Bar Kokhba, karena perlawanannya terhadap Umalkut Sadon tadi, pemerintah yang dolim, pemerintah Roma itu, sampai-sampai Rabi Akiba itu mengharapkan Simon ini sebagai Mesias. Maka dari Simon Bar Kokhba disebut sebagai Simon Bar Kokhba, Simon sang putra bintang dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena dia membaca dari kitab Taurat, yaitu kitab Bilangan pasal 24 ayat 17, bahwa bintang terbit dari Yakub itu darat Kobab mi Yakob. Sekitar 3 tahun dia bisa mengorganisir sebuah pemerintahan, tapi tahun 135 ditumpas oleh Roma. Dan setelah itu adalah orang Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia. Nah, dengan demikian apabila Bar Kokhba dinyatakan sebagai Mesias oleh Rabi Akiba dan itu tidak terbukti, ya berarti Rabi Akiba salah dalam konsep tentang Mesias. Katakanlah orang Kristen, konsepnya tentang Mesias yang diarahkan pada Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi yang lain, itu tidak mengurangi keabsahan orang Kristen sebagai bagian dari Yudaisme. Karena itu Yudaisme yang berkembang sekarang ini, mulai dari Konsili Yamnia, kemudian nanti pada abad kedua mulai diorganisir kembali, sehingga Yudaisme tanpa bait Allah, tanpa upacara korban besar-besaran setiap tahun Yom Kippur, lalu pusat peribadatan pindah ke sinagogi. Dengan demikian apa keselamatan yang dulunya itu disentralkan pada penebusan dosa, kemudian menjadi perimbangan antara perbuatan baik, ya, kehendak baik dan kehendak jahat dalam diri manusia, antara Yetzer HaTov dan Yetzer Hara, itu perkembangan-perkembangan dari Yudaisme modern, Yudaisme rabbinik yang mencapai puncaknya di abad ke-11. Nanti ada Rabi Rasi, nanti ada Maimonides dengan 13 pengakuan iman.
Jadi itu jauh lebih mudah dari kekristenan. Oleh karena itu kekristenan itu tidak cukup hanya Protestan. Kekristenan harus tahu akar sejarahnya. Ya, sebelum skisma seperti apa, kehidupan Kristen pada masa rasuli seperti apa. Karena itu kita perlu menggali akar kita. Yang jelas bahwa kitabnya Yahudi Perjanjian Lama dan kitabnya Kristen itu adalah sama. Tetapi kedua agama kemudian menempuh jalurnya masing-masing seperti yang kita kenal sekarang ini. Kenapa tadi saya minta Bapak Ibu kalau pulang ke Indonesia paling tidak ada dokumen. Di Israel ini kita lihat, mungkin di antara kita banyak yang studi di STT, di sekolah teologi ya. Tetapi terminologi-terminologi kita pakai kan terminologi Kristen. Kita membaca Alkitab misalnya terbitan lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Ibrani Indonesia, ya Alkitab Ibrani Indonesia, tapi judulnya Perjanjian Lama, urutan-urutannya beda. Perjanjian Lama kita ini kan urutnya terakhir kan Maleakhi itu, tapi kalau Tanakh Yahudi terakhirnya Tawarikh, ya. Karena apa kok kita terakhirnya Maleakhi? Karena kita menuruti kanon yang namanya Septuaginta. Dan Septuaginta itu merupakan terjemahan dari Alkitab di dalam bahasa Yunani kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Nah kira-kira itu apa yang bisa kita catat dalam perjalanan kita.